Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi guys di masih di edisi kita mengenal makanan tradisional dari berbagai daerah. Untuk kali ini saya akan mengajak ke daerah Makassar, tempat kelahiran saya yang kedua setelah Jawa ya. Jadi saya dilahirkan kedua kali, yang kedua kali adalah di Makassar. Kok bisa ya? Ya bisa lah, suka-suka saya yang dilahirkan kan. Oke guys, kita mengenal satu minuman khas dari Makassar, namanya Saraba. Pasti semua tahu kan, Saraba itu minuman tradisional yang terbuat dari rempah-rempah, antara lain jahe, kemudian pokoknya sama rempah-rempah, ada krimer nabati juga ya. Jadi kalau diminum itu rasanya hangat. Di sepanjang jalan di Makassar itu biasanya banyak ditemukan minuman Saraba. Kali ini saya sudah bikin guys, sayangnya tutorialnya nggak jadi, videonya rusak deh. Jadi saya membuat yang sudah jadi ya. Ini seperti ini minumannya, Saraba. Dari aromanya saja sudah mengundang selera ya. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti apa? Yuk kita cicipin yuk. Hangatnya, segar, pokoknya khas deh. Banyak sih minumannya, ada jahe dan lain-lain, tapi Saraba itu beda rasanya, khas gitu loh, khas banget, khas banget. Nah biasanya guys, Saraba itu dinikmati bersama dengan goreng-goreng ya, misalnya ubi goreng, pisang goreng. Dan bedanya nih, kalau di Makassar itu yang namanya ubi goreng, pisang goreng itu pakai sambal guys. Coba kalau di tempat lain enggak kan, yang pakai sambal atau cabai itu biasanya mendoan, khas Banyumas ya. Tapi di sini pisang goreng itu pakai saus atau sambal. Sambal itu biasanya terbuat dari tapioka yang diolah menjadi saus. Rasanya itu ya ada pedas-pedasnya gitu, tapi bikin ketagihan. Dulu di awal saya juga rasanya kok bisa sih pisang goreng pakai saus, tapi ternyata setelah kita makan ketagihan deh, setiap makan pisang goreng maunya pakai saus. Nah kali ini saya akan memperlihatkan, karena sudah diinovasi, jadi pisang gorengnya itu bentuknya seperti ini guys, sama keju. Sausnya kan gak ada, jadi pakai keju, tapi cocok dengan Saraba. Jadi saya bikin pisang goreng pakai keju, kemudian saya kasih toppingnya, ada rasa green tea, ada strawberry. Bikin sendiri guys, jangan bilang saya nggak bisa masak ya. Ini bikin sendiri, coba lihat, kita cicipin yuk. Kagak percaya aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya, bikinanku sendiri nih, masak, sumpah beneran. Jangan percaya sama berita hoax bahwa saya nggak bisa masak. Ini nih, masak sendiri pisang gorengnya. Saya kasih nama pisang goreng topping, keju, strawberry, green tea, and so on. Minumnya Saraba. Jadi sekali lagi guys, Saraba itu adalah minuman khas, aduh belepotan ngomongnya, minuman khas dari Sulawesi Selatan, terutama di Makassar nih, di sepanjang jalan Alauddin banyak guys. Sepanjang jalan Alauddin, dimaksa banget sih. Kita minum lagi ya. Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Nah guys, itu tadi adalah minuman tradisional dari Sulawesi Selatan, namanya Saraba. Dimakan atau dinikmati dengan pisang goreng, ubi goreng yang diberi saus ya, atau sambal. Rasanya cucok bro, khas Makassar. Yuk
kita akan jumpa lagi di makanan khas tradisional daerah lainnya di Indonesia. Selera Nusantara mengundang.